Pemirsa, Panglima Angkatan Darat Kerajaan Thailand, Jenderal Apiratkong Sompong beserta rombongan mengunjungi Kodam Iskandar Muda. Kunjungan tersebut berlangsung di markas Kodam Iskandar Muda Banda Aceh Selasa pagi tadi. Kehadiran Panglima Angkatan Darat Kerajaan Thailand, Jenderal Apiratkong Sompong bersama rombongan ke Kodam Iskandar Muda disambut Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa dan Pangdam Iskandar Muda Mejen TNI Teguh Arif Indratmoko. Panglima Royal Thailand Army bersama rombongan diterima dengan penghormatan jajar kehormatan dari prajurit Kodam Iskandar Muda. Dalam pertemuannya ini, Panglima Angkatan Darat Kerajaan Thailand membicarakan berbagai permasalahan, termasuk kesuksesan penanggulangan konflik di Aceh. Selain itu, dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan implementing agreement kelanjutan kerjasama antar TNI Angkatan Darat Indonesia dengan Angkatan Darat Kerajaan Thailand periode 2020-2023. Penandatanganan MOU kerjasama tersebut dilakukan antara Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa dengan Panglima Angkatan Darat Kerajaan Thailand Jenderal Apiratkong Sompong. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa berharap melalui pertemuan ini mampu meningkatkan hubungan kerjasama yang selama ini telah terjalin dengan baik. Selain itu, ke depan kerjasama juga akan ditingkatkan lagi, termasuk kemungkinan pertukaran kunjungan dalam hal peningkatan pendidikan kemiliteran. Kerjasama antara Panglima TNI dengan Panglima Angkatan Bersenjata tahun 2007. Intinya kerjasama ini baik dalam hal pendidikan, latihan, pertukaran kunjungan seperti ini, saya juga sudah ke sana. Ini dalam rangka mempererat hubungan. Kita saling belajar satu sama lain. Segala macam dan karena kebetulan Aceh secara geografis itu juga termasuk paling dekat dengan Thailand, maka Jenderal Apirat sengaja untuk datang ke sini dalam rangka untuk mengenal lebih dekat Aceh termasuk dengan segala dinamika yang ada di sini. Dalam kunjungan ini, selain berjumpa dengan Kepala Staf Angkatan Darat dan Panglima Kodam Iskandar Muda, Panglima Angkatan Darat Kerajaan Thailand Jenderal Apiratkong Sompong juga bertemu dengan Wali Nanggro dan mantan Panglima GAM Muzakir Manaf. Dalam pertemuan ini mereka saling sharing tentang perdamaian yang telah sukses dilaksanakan di Aceh untuk kemudian diterapkan di Thailand. Officers, about their staff, about the NCO, and we doing the combat training, we exchange experience and everything. Get that on the IA or implementing arrangement. But at this time, is more than that. That we have been discussing for a long time when we met at the air camp in Bandung. We would like to study and from the lesson learned in Aceh, that how Aceh is a peaceful city now. After 30 years, and after tsunami, okay? But now you can see, I can see from my eyes, I can see, from the way from the airport to here, I can see everything. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.